Cianjur hancur semua nih, rumah hancur Cianjur. Ya Allah, semua hancur. Halo Brother di Motor, ketemu lagi sama gue Ardana. Dan kali ini gue bakal bawain berita-berita soal dunia roda 2 alias motor. Tapi sebelum masuk berita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Grid Motor. Kalau udah, yuk gas. Gempa guncang Cianjur, parkiran motor roboh sampai jalanan terputus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan adanya gempa di Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo 5,6 skala Richter pada Senin 21 November 2022 pukul 1.21 siang waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di darat yang jaraknya 16 km dari arah Tenggara Kabupaten Cianjur. Gempa memiliki kedalaman 10 km. Belum diketahui potensi kerusakan maupun korban dalam kejadian ini. Namun sejumlah warga Cianjur menyampaikan bahwa getarannya sangat kuat dan membuat lemari mereka berjatuhan. Tak hanya itu, diketahui kekuatan gempa ini juga merobohkan beberapa rumah warga dan menimpa motor dan mobil. Kondisi jalan Cianjur pasca gempa juga viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @visitcianjur. Dalam video terlihat suasana di Jalan Raya Cugenang, Cianjur, tepatnya di pengkolan sekitar Tapal Kuda. Terlihat beberapa bangunan dan rumah ambruk pasca diguncang gempa. Video lainnya juga diunggah oleh akun Instagram @info_cianjur. Dalam video terlihat motor-motor yang terparkir di depan kantor Diskom Info Cianjur berjatuhan. Kondisi bangunan juga terlihat ada yang rusak. Tak hanya kerusakan pada bangunan, ternyata gempa di Cianjur juga menyebabkan longsor yang memutuskan jalan dari Cianjur menuju Cipanas. Videonya diunggah oleh akun Twitter @sonorafm92. Dikutip dari tribunjabar.id, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi di Cianjur merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga akibat aktivitas sesar Cimandiri. Brother Grid Motor yang tinggal di Cianjur diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal brother cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum brother kembali ke dalam rumah. Segitu dulu video Grid Motor kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru. Like video ini jika kalian menyukainya, tulis komentar di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian biar semua pada tahu. Saya Ardana Aditya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.